Hukum yang kelima, hukmul mut'ah wa ara'u al-fuqaha'i fiha. Bagaimana hukumnya nikah mut'ah dan bagaimana pandangan para fuqaha' tentang bab ini? Apa itu mut'ah? Ta'riful mut'ah. Al-mut'ah ya an yasta'jaru ar-rajulu al-mar'ata ila ajalin mu'ayyanin biqadri ma'lumi. Nikah mut'ah itu adalah seseorang yang menyewa, membeli seorang perempuan pada waktu tertentu dan dalam kadar yang ditetapkan. Wa kana ar-rajulu yunkihu al-imra'atan waqtan ma'luman syahron aw syahrain aw yawman aw yawmain thumma yatrukuha. Prakteknya dulu itu adalah seseorang menikahi seorang perempuan pada waktu yang dibatasi, misalnya sebulan, dua bulan, sehari, dua hari. Setelah selesai kemudian ditinggalkan. Bataan yukdiyah minha wataro. Setelah mereka ini melampiaskan nafsunya, yang menikah wanita yang disewanya itu. Fahurimat asyariatu al-islamiyah, maka praktek itu diharamkan oleh syariat Islam dalam tubah ila nikahu ad-daimu alladhi yaksutu minu tawam wal istibrar. Maka yang dihalalkan dalam Islam itu apa? Pernikahan yang abadi selama-lamanya, niatnya memang selama-lamanya. Seterusnya, wa kullu nikahin ila ajalin fa huwa batil. Maka semua pernikahan yang dibatasi waktunya, maka batil. Li'anna la yuhaqqiq al-hadaf min az-zawaj. Karena tujuan pernikahan enggak akan tercapai dengan apa? Menikah dengan batasan waktu. Waqad ijma'a ulama wa fuqaha al-amsari qatibatan ala hurmati nikahil mut'ah lam yukhalif fihi illa rawafid wa syi'ah. Dan ulama fuqaha di kota-kota besar itu tidak ada yang beda pendapat tentang haramnya nikah mut'ah. Yang berbeda cuma dua golongan, yaitu rafidah dan syi'ah. Wa qawluhum mardudun li'annu yusadimu nusus asy-syar'iyyah dan kita bersunnah. Dan pendapat mereka yang menghalalkan nikah mut'ah itu tertolak karena bertabrakan dengan nas-nas syar'i dalam kita maupun dalam sunnah. Wa yukhalif ijma'a ulama'il muslimin wa imatil mujtahidin, dan bertentangan dengan ijma'nya para ulama kaum muslimin dan para mujtahid, imam mujtahid. Waqad kanat al-mut'atu fi satril islami jaizatan. Memang awalnya mut'ah itu boleh di awal-awal Islam. Summa nusikhat wastaqarra 'ala dzalika an-nahyu wa tahrim. Setelah itu baru kemudian dinasakh kebolehannya itu, maka menjadi larangan dan diharamkan. Kama ruwiya an Ibnu Abbasin min al-qawli bi halliha faqad sabata ruju'uhu anhu kama akhraja at-Tirmidzi anhu radhiyallahu anhu annahu qala innama kanat al-mut'atu fi awal Islam kana ar-rajulu yuqaddimu al-baladata laisa lahu biha ma'rifatun fa tazawwaju al-mar'ata biqadrin ma yara annahu muqimun fatahfadu lahu mata'ahu wa tasluhu lahu sya'nuhu hatta nazalat al-ayah al-karimah illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum. Ya, dulu memang pernah terjadi nikah mut'ah itu. Riwayat yang menyebutkan katanya Ibnu Abbas itu membolehkan nikah mut'ah. Nah, kemudian maka ini dikonfirmasi dengan riwayat dari Imam At-Tirmidzi bahwa beliau kemudian rujuk, maksudnya mengkoreksi pendapatnya, tidak jadi membolehkan gitu. Kemudian setelah itu Ibnu Abbas mengatakan begini pendapatnya, innama kanat al-mut'ah fi al-islam, yaitu dulu awal-awal Islam itu
gambaran nikah mut'ah itu adalah seseorang yang mengunjungi suatu negeri. Jadi ya kemudian negeri itu laisa lahu biha ma'rifah, dia tidak mengenal daerah itu. Maka dia kemudian menikahi seorang perempuan di negeri itu, yang kemudian apa, dia menetap atau mukim di situ. Nah, di situ yaitu istrinya yang menikah dengannya itu yang kemudian mengurus segala sesuatunya, misalnya perbekalannya, yes, apa namanya, barang-barang bawaannya itu diurus oleh istrinya yang dinikahi di perjalanan itu. Jadi istilahnya mengganti peran dari istrinya di rumah. Ketika di rantau itu kemudian menikah sampai dia kembali ke kampung halamannya. Pernah seperti itu. Nah, setelah itu baru turunlah ayat yaitu illa ala azwajim au ma malakat aymanuhum. Baru enggak boleh lagi. Setelah itu enggak boleh lagi bercampur kecuali dengan istri mereka atau budak yang mereka miliki. Fakullu farjin siwahuma fahuwa haram. Maka meletakkan atau berhubungan selain daripada keduanya itu menjadi haram setelahnya. Fakat sabat rujuuhu an qawlihi wa huwa as-sahih. Fahukia anu innama abaha halatal itiror. Yang menguatkan ya, bahwa Ibnu Abbas itu yang kemudian merevisi pendapatnya menjadi tetap ikut mengharamkan, awalnya membolehkan, akhirnya merevisi pendapatnya bahwa yang benar mut'ah itu diharamkan, yaitu karena beliau mengatakan itu membolehkan itu dalam keadaan itiror, dalam keadaan darurat. Dan yang kedua yaitu yaitu al-anat fil aswar, mengalami kesulitan ketika perjalanan. Waqat rumiya an ibni Jabir anokol kultu ibni Abbas laqad sarat rifatiyaka ar-ruhban. Aku yaitu ibnu Jubair itu berkata ibnu Abbas, kafilah-kafilah yang berpergian bersama hamba-hamba sayamu, sementara para penyair mengatakan tentang ini tambahan penjelasannya ya, tambahan yang begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi menguatkan ya bahwa betul-betul memang Ibnu Abbas itu sudah merevisi pendapatnya yang pernah membolehkan nikah mut'ah. Jadi maksudnya kalau ada yang mendumpleng apa, menghalalkan nikah mut'ah alasannya karena Ibnu Abbas membolehkan, maka itu ini jawabannya, sudah direvisi, beliau sudah mengoreksi pendapatnya sendiri bahwa akhirnya kembali kepada bahwa nikah mut'ah itu adalah haram. Wa min huna qala al-Hazimi innahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun abahaha lahum bahum fi buyutihim wa autanihim wa innama abaha lahum fi awqatin fi hasbi darurati hatta harramaha alaihim fi akhiri amr tahrimu ta'yi tahrimu tahrimun ta'bid. Maka Al-Hazimi mengatakan Nabi SAW itu tidak menghalalkannya saat para sahabat berada di rumah dan negeri mereka. Nah, beliau membolehkannya itu apa? Ketika itu hanya di waktu-waktu darurat saja. Ya, jadi ketika mukim, ya tidak pernah ada istilah nikah mut'ah dibolehkan. Ketika sahabat Nabi di tempat, di Madinah, apa itu, ya enggak ada nikah mut'ah. Terjadi nikah mut'ah ketika di luar, dalam perjalanan dan kondisi darurat. Itu pun sebelum turunnya ayat ini maksudnya, prakteknya begitu. Nah, setelah turunnya itu maka kemudian menjadi diharamkan untuk selama-lamanya.
itu saya kira kita ambil sedikit lagi, yaitu dalil-dalil syar'i dan dalil-dalil rasional mengapa mut'ah itu diharamkan. Al-adillah asyara'iyah wal-aqliyah ala tahrimil mut'ah. Dalil-dalil syar'i maupun dalil-dalil rasional yang mendukung haramnya nikah mut'ah. Ihtajja ahlu sunnah ala hurmatil mut'ah yujuhin. Jadi para ulama ahlu sunnah berhujah tentang haramnya nikah mut'ah itu. Pertama, innal wata'ah la yahinu illa fi zaujah au al mamlukah. Karena ayat jelas sekali bahwa persetubuhan itu hanya halal untuk dua golongan, yaitu istri atau budak yang dimiliki. Waladzinahum li furujihim hafidhuna illa ala azwajim aw ma malakat aymanum. Al-Mu'minun ayat yang kelima dan keenam. Wa hiya laysat zaujah wa laysat mamlukah. Sedangkan nikah mut'ah itu ya bukan istri, bukan budak. Kenapa? Di anna law kanat zaujah la hasala at-tawaris. Karena kalau misalnya itu nikah mut'ah itu disebut sebagai nikah normal, pastilah ada proses mewarisi. Wa tasabata an-nasab, dan pertalian darah akan jelas. Wajabat al-iddah, dan juga mesti ada masa iddahnya. Wa idza tasbut bittifaq. Padahal itu enggak ada semuanya. Nikah mut'ah itu enggak ada mewarisi, enggak ada masa iddah. Angkatannya memang bukan pernikahan. Itu alasan pertama mengapa itu diharamkan. Yang kedua, inna ahaditsa asyrifata ja'at musyarihatan bitahrimihi. Karena hadis-hadis Nabi itu sangat jelas menguatkan tentang haramnya. Minha ma rawahu al-Malikun an-Zuhri fi sanadihi an Aliin karramallahu wajhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atan nisa. An mut'atin nisa, yaitu bahwa Nabi SAW itu melarang nikah mut'ah. Wa nakluhu mil himar, dan juga larangan memakan daging himar al-ahliyah Cina. Ada hadis Nabi yang melarang nikah mut'ah. Itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, marwahu Ibnu Majah anna Rasulullah SAW harrama al-mut'ata faqol, ya ayyuhan nas inni kuntu adintu lakum fil istimta ala wa inna Allah qad harramaha ila yaumil qiyamah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Nabi SAW mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya apa? Wahai sekalian manusia, sungguh memang benar aku dulu pernah mengizinkan nikah mut'ah. Adapun sekarang sungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, anna Umar radhiyallahu anhu harramaha wa huwa ala al-mimbari ayyama khilafatihi. Dan sahabat atau khalifah yang kedua, Umar bin Khattab juga sudah mengharamkannya ketika beliau naik mimbar pada hari pengangkatan dia sebagai khalifah. Wa qarru ashabatu radhiyallahu anhum, dan para sahabat juga mengiyakan, menyetujuinya. Wa makanu yukirruhu ala khata'in law kana mukhti'an. Dan tidak mungkin sahabat Nabi waktu itu hadir mendengarkan pidatonya Umar itu kalau emang pendapat Umar itu salah, pasti akan langsung diprotes. Tentang apa? Mengharamkan nikah mut'ah itu. Fakana dzalika minhum ijma', maka menjadi ijma' di zamannya Umar itu sudah menjadi ijma'. Yaitu apa? Haram nikah mut'ah. Terakhir, khamisan, inna nikah hal mut'ati la yaksudu bihi illa qadu asyahwa. Nikah mut'ah itu enggak ada tujuan lain kecuali apa? Hanya untuk melampiaskan syahwat saja. La yaksudu bihi at-tanasul. Enggak ada itu tujuan untuk memelihara pertalian darah, keturunan. Walal muhafadu ala aulad, dan juga ada enggak kebayang itu mendidik anak-anaknya. Nanti bagaimana? Enggak ada. Wil maqasid asliyah lizawaj, padahal keduanya itu merupakan apa, tujuan utama pernikahan, yaitu apa? Memelihara keturunan dan merawat mendidik anak-anaknya. Wa yusbihu az-zina, maka ini mirip dengan perzinahan. Min haitsu qasdul istimta tuna ghairi, karena tujuannya murni satu, yaitu apa? Hanya untuk bersenang-senang saja.
Waqad qala ta'ala ini yang gara musafihin walaysa maqsudu al mutamatti illa qada usyahwa. Enggak ada namanya bersandar itu kecuali apa maksudnya dia ngumbar syahwat. Wa subul ma mustifraku au iyah al mani fabatalat al mutabihadal qaid. Jadi ini betul-betul murni urusan mengumbar syahwat semata. Demikian juga Al-Khattabi atau Al-Khattabi mengatakan tahrimul mut'ah kal ijma' illa an ba'di syiah. Ya, tentang haramnya mut'ah itu sudah ijma' kecuali hanya ulama syiah, sebagian syiah saja. Walaysu ala qaidatim fi rujuk fil mukhalafati ila Ali radhiyallahu anhu. Dan tidak benar kalau mereka itu mendalili kebunian nikah mut'ah itu syiah ya itu dengan bersandar kepada Ali radhiyallahu anhu. Faqad shaha anhu anna nusikhat. Karena sudah jelas bahwa nikah mut'ah sudah dinasakh. Banukir al-Baihaqi an Ja'far bin Muhammad anna su'ila al-mut'ah faqal hiya zina bi ainihi. Itu pernah dimuat oleh Imam Al-Baihaqi tentang Ja'far bin Muhammad ketika ditanya mut'ah dikatakan itu zina. Fa batala bidzalika kullu muza'imis syiah, maka dengan demikian batal sudah argumen syiah yang menyatakan halalnya nikah mut'ah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.